Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Madrasah bersama saya Azmiatul Husna yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong, Kalimantan Selatan. MTSN 4 Tabalong adakan seleksi bakal calon ketua OSIM periode tahun 2021-2022. Berikut liputannya. Pembina Organisasi Siswa Intra Madrasah atau OSIM Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong menggelar seleksi bakal calon ketua OSIM periode tahun 2021-2022 pada hari Sabtu 20 November 2021. Bertempat di ruang perpustakaan madrasah, pembina OSIM MTSN 4 Tabalong, Rida Hermawan dan Yulia Emilda, dibantu dengan pengurus OSIM terdahulu melakukan seleksi kepada 7 peserta bakal calon ketua OSIM. Kegiatan seleksi dilakukan dengan tes wawancara oleh 2 orang pembina terkait motivasi dan tujuan mengikuti pemilihan bakal calon ketua OSIM. Pembina OSIM Rida Hermawan yang ditemui setelah kegiatan mengatakan, setelah dilakukan seleksi, telah terpilih 4 orang untuk menjadi bakal calon ketua OSIM periode 2021-2022, yaitu Hasna Hafiza Fitri, Nabila Afifah, Azmiatul Husna, dan Muhammad Firjatullah yang mana semuanya berasal dari kelas 8. Rida berharap, calon ketua OSIM yang terpilih nanti bisa melanjutkan program kepengurusan yang terdahulu dan mempunyai terobosan-terobosan baru yang lebih inovatif serta bermanfaat bagi kemajuan madrasah. Baik, setelah dilakukan seleksi, telah terpilih 4 orang siswa yang menjadi bakal calon ketua OSIM periode 2021 dan 2022 nanti yang akan datang, yaitu ada Hasna, ada Nabila, ada Azmiatul, dan ada Muhammad Firjatullah, yang mana semuanya berasal dari kelas 8. Dan saya berharap calon ketua OSIM yang terpilih nanti bisa melanjutkan program kepengurusan yang terdahulu dan memiliki terobosan-terobosan baru yang lebih inovatif serta bermanfaat bagi kemajuan madrasah. Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan. Demikian kabar madrasah hari ini. Saya beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong, bersih, sehat, agamis, dan juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.